PT Bank Rakyat Indonesia Persero nyorang rangkaian program CSR BRI Peduli di Nararaga Milangkala K124 opat kalawan jejer padat kerja tunai. Bank BRI masrahkeun bantuan sarana prasarana ke warga Cianjur ngaliwatan renovasi sasak gantung anu nitih 50 juta. Minangka tarekah pikeun ngarojong kamekaran ekonomi sarta nyiagakeun akses masyarakat Kabupaten Cianjur, mareng jeung Milangkala K124 PT Bank Rakyat Indonesia Persero, diwewegan ku 300-an warga secara swadaya sarendek saigel ngarenovasi sasak gantung anu ruksak. Samemeh direnovasi eta sasak gantung anu pernahna di Kampung Gadog, Desa Cihaur, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur teh geus henteu merenah keur dipake. Kukituna pikeun ngarojong tumuhna kagiatan ekonomi warga ngaliwatan program BRI Peduli eta sasak anu nepungkeun dua lelewek teh direnovasi kalawan waragad CSR anu nitih 50 juta. Wapin Wil Kantor Wilayah BRI Bandung Tita Sriati ngeceskeun, BRI Peduli anu ngajanggelek dina wangun Corporate Social Responsibility atau CSR anu mangrupa program padat kerja tunai boga udagan ngarojong sarana turta prasarana pembangunan ekonomi warga. Jadi sebetulnya salah satunya dalam rangka ulang tahun BRI yang ke-124 ini ada beberapa program Peduli BRI yang dikemas dalam bentuk CSR, itu antara lain yang seperti saat ini dilakukan di Cianjur, yaitu program padat kerja tunai. Nah, ini tujuannya adalah untuk membangun atau menyiapkan sarana, prasarana maupun fasilitas yang betul-betul bisa mendukung untuk pengembangan perekonomian masyarakat. Kebetulan di Cianjur ini, di Kecamatan Cibeber ini, kita lakukan renovasi daripada jembatan gantung. Tujuannya adalah untuk memudahkan akses daripada masyarakat dua dusun yang ada di desa tersebut, sehingga mereka nanti kita harapkan transportasinya bisa lebih mudah, kemudian berdampak terhadap pengembangan perekonomian dan sosial lainnya, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Tita Sriati Ngembohan, Lianti ngawangun sasak gantung, BRI Peduli Oge ngokolakeun sawatara program sejena. Di antarana pelatihan 1000 UMKM anu disorang di 100 lelewek, 17 daerah revitalisasi Babantar Walungan, turta 50 lelewek bedah rumah keur pangwangunan rumah layak tinggal. Eta mangpirang program anu ditaratas ku BRI teh dipiharep mampu ngaronjatkeun manfaat BRI keur balarea. Lagi saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih ini diberikan dalam rangka ulang tahun BRI ke-124. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan insya Allah jembatan ini akan bermanfaat untuk masyarakat, desa jauh dan sekitarnya, baik dari perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Disagedingan eta, PLT Bupati Cianjur Herman Suherman ngarojong eta program CSR anu ditaratasku BRI. Herman miharep eta renovasi sasak gantung teh gede mangpaatna pikeun masyarakat di Desa Cihaur. Masih cek Herman Suherman, program bantuan dinawangun CSR mangrupa lengkah nyata Bank BRI lebah ngarojong visi pamarentah anu museur kana ngaronjatna kualitas SDM. Tanggapannya bagus sekali, Pak, karena terus terang saja pembangunan atau renovasi jembatan gantung itu belum terdanai oleh baik dari DD maupun ADD. Kami belum kuat. Kami baru merencanakan untuk tahun 2020 atau 2021. Kebetulan pas BRI ada acara program BRI Peduli gitu. Saya coba-coba karena masyarakat juga antusias, itu membuka akses jalan bisa masuk kendaraan roda 2. Asalnya kan enggak. Sekarang bisa, alhamdulillah. Jadi kami selaku Kepala Desa Cihaur atas nama warga masyarakat berterima kasih sekali kepada BRI. Pihak pemerintah Desa Cihaur G ngucap nuhun karena program BRI Peduli. Pangnakitu pangwangunan sasak gantung tacan bisa dipigawe ngaliwatan waragat ADD kitu dei dede. Pihakna miharep PT Bank Rakyat Indonesia mayeng nyorang etamang pirang program pikeun ngaronjatkeun widang ekonomi masyarakat utamana di Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.